Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembuatan rangka sayap pesawat bermesinkan motor dari bahan yang sederhana. Ini besi pipa hollow ya. Ini yang anti karat. Kalpanis. Kata bahasa besi ya, besinya kalpanis yang tebalnya 1,6. Ini plat second bekas ngambil di rongsok untuk sengkangnya ya, sengkangnya ini panjang sayapnya 3 meter kanan 3 meter kiri. Panjang tengahnya, tulang tengahnya ini yang di tengah ya, nanti modelnya seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini diposisikan seperti ini. Tulang yang ini ya bujur sini ya. Jadi ini turunnya panjang 1 meter di 80. 1 meter 80. Ini kurang lebihnya di sini. Ya. Kita bawa keluar dulu, kita pastikan cara buatnya seperti ini. Karena saya banyak lihat di YouTube itu nggak ada ya, nggak ada tekniknya yang membuat rangka ini dari mulai ukuran lebarnya nggak ada. Jadi memang mungkin saya nggak teliti atau gimana, cuman yang pastinya seperti inilah. Ambilkan besinya mak, nak sana deh yang tadi itu. Yang sana yang udah dibor tuh sana. Kerja ya dengan anak. Kan yang sana tuh. Tuh yang plat. Yang plat tadi tuh, ah itu. Itu yang di ah itu. Ya. Berapa frame? Cakap. Udah lama. Kok balas rokan. Beda. Ganti ya kalau ada daripada jelas. Nah, jadi seperti ini ya. Seperti buat layangan ini penahan tenselnya supaya enggak turun naik. Cara buatnya masih tetap sama seperti yang lama ya. Emalnya menggunakan kertas kartun. Supaya lurus. Nah, seperti itu ya. Yang lebihnya seperti ini. Modalnya, guys. Modal gerinda, bor, timbangan, guys. Nah, ini hasilnya, guys, yang tadi yang udah terpotong-potong.
Nah, seperti ini ya. Ini depannya, ini modelnya untuk masih berapa persen ya. Panjang 3 meter kanan, 3 meter kiri, berjumlah 6 meter. Alhamdulillah, setelah setengah hari tadi pergi ke pasar untuk menjahit daripada sayap para layang, jadi nggak ada yang sanggup untuk menjahit. Kenapa? Takut dan nggak pernah pengalaman menjahit ini, jadi terpaksa saya beli bahannya dan saya akan potong sendiri ya. Ini berdua dengan anak saya ini, nih. Nah, ini berdua dengan ini yang bantu pegangkan. Ini tulangnya ya. Nah, ini tulangnya, rangkanya. Ini rangkanya ini. Jadi udah dibawa ke tukang jahit, terpal dan parasut juga nggak ada yang berani. Jadi saya beli 37 ya. Lebar 3, panjangnya 7 meter. Jadi nanti saya akan jelaskan karena nggak ada yang pegangkan untuk kameranya. Jadi inilah usaha saya yang sungguh-sungguh ingin menjadi pilot mesin motor ya. Ntar dulu, sikat dulu ya. Setelah udah dipotong ya modelnya, rangkanya disimpan di bawahnya ya. Setelah ini kita harus basi. Di sini basinya, basinya ini ya, ini rangka. Sini 30-an. Ini 30. Situ 30 juga ya. Merata. Ini sampungannya simpan di bawah. Ya. Di bawah. Jadi kita tinggal model, diatur modelnya ya. Ya, setelah ini kita lipat dua ya. Lipat dua. Inilah guys, hasil jerih payah dari kemarin yang bolak-balik ke pasar ya. Bahan nih caranya ngerakit. Dari mulai kemarin menjahitnya, maaf nggak divideokan karena pusing sudah. Pikiran profesornya udah rusak. Kurang vitamin ya. Ini cara nyetirnya ini. Benar gitu. Angka-angka. Buka. Di sana dijepol ya. Ini dijepol. Masukin ini. Nanti masuk ini ke sini. Sayapnya udah 70%. Ya, kurang lebih modelnya seperti ini. Jadi memang agak rumit, wajar kalau harganya mahal. Ya, tuh mesinnya. Ya, ini mesinnya. Mesin rangkanya masih juga 70%an. Belum 100% karena masih uji coba, karena ini bukan berjalan di darat ya, tapi berlayang, takut nyangsang nanti kalau nggak kuat. Nah, ini setelannya kemarin 5526, jadi udah dibasi ini, jadinya jadi kendor seperti ini. Seharusnya ini menutup, tapi memang biasa terjadi ini. Ya, nanti ini diikat di sini, diikat ke sini, supaya dia nggak lari ke sana. Ya, ini tempat tulang tengahnya ya. Ini masuk. Oh, biju jo. Seperti ini, set gitu ya. Jadi diusahakan di sini aluminium alloy.
tip dalamnya kurang lebih seperti ini. Jadi kayaknya ini perlu dibongkar lagi karena enggak pas di tengah ini. Jadi memang buat ini enggak sekali jadi ya. Agak rumit ya, nyetelnya agak rumit. Suruh terpoter katanya. Kamu jangan cocok-cocok terus dari tadi. Cocok-cocok tidak cocok masuk. Cocok. Cocok. Terus. Cocok. Balik. Cocok. Tak masuk ya. Ya, tunggu video kok sama-sama. Saya tuh, Pak. Halo, halo, ai, ai. Emang tak bisa, dong. Belum ya? Menlako panas-panas cetak. Jadi ini kamu saya tuh gimana? Bisa itu pak. Hai Lorul. Hai. Hai guys. Angkat sedikit guys. Sedikit lagi guys. Apa? Cuma sedikit guys. Juga kita masuk-masuk guys. Angkat sedikit guys. Angkat terus oke guys sakit guys kan kunci 12 tadi guys. Oke okay. Alhamdulillah ini hasilnya. Parasutnya, sayapnya. Akbar. Nih. Sudah terpasang. Dari mulai tulangnya kemarin ya, dari pembuatannya. Jadi kita lihat dari depan ya. Kemarin cara merakitnya udah di videokan di depan. Nih. Rangka depannya. Ya, perhatikan bagian dalamnya. Ini yang harus diamankan. Ini perhatikan di double ya. Nah, ini bisa bermain. Ketebalan pelatnya ini 3 mili. Hmm, 2 mili lebih. Nah, 2 koma. Ya, itu juga di double langsung dikelopkan ke batangnya ya. Karena ini inti dari sayap ya, cangkang tengahnya ini. Nah, ini yang di atas. Di atas ini seperti ini ya. Nah, ini bagian dalamnya supaya jelas. Kalau kurang jelas tanya di kolom komentar yang hobi para layang ya. Cara membuatnya ini pertama kali saya membuat. Di sini harus diberi bumbung ya, jangan dipasang rata ya, karena seperti kepalanya ini seperti cukoi ya, pesawat cukoi Amerika itu ya. Harus berbumbung seperti ini. Nanti ketika di sini sudah dipasang tulangnya ya, tulang tengahnya seperti ini ya, ini yang itu, nah, yang biru-biru itu, nah itu tempatnya. Di situ ngelos berlubang di tengahnya ya, dijahit kanan kiri
jadi supaya bisa masuk tulang-tulangnya. Dan lubang-lubang yang di bawah itu untuk pengikat penahan tulangnya nanti.